Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, ketemu lagi dengan saya Titi Endri Astuti. Saat ini saya menjadi sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Untuk lebih detailnya, yuk kita lihat kurikulum vitae saya. Di sini saya akan menceritakan pertama biodata, kedua pendidikan, ketiga riwayat pekerjaan, keempat prestasi nasional, kelima publikasi ilmiah, keenam karya inovatif, dan yang ketujuh kontak. Biodata saya, nama Titi Endri Astuti, biasa dipanggil Titi. Saya CPNS tahun 2006. Golongan saya sekarang adalah penata tingkat 1, 3D. Agama Islam, tempat lahir Kampung Carang 48 tahun yang lalu. Sekarang beralamat di Kemudu Kidul, RT 01, RW 01, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Pendidikan pertama SD Kemudu Kidul, lulus tahun 1985. Kemudian SMP Negeri 1 Baturaden, lulus tahun 1988. Kemudian lanjut ke SMA Veteran, lulus tahun 1991. Pada perguruan tinggi, saya kuliah di Universitas Budi Luhur Jakarta, lulus tahun 1996. Terakhir mengambil akta 4 pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2005. Pengalaman mengajar, pertama menjadi dosen di STIE Satria Purwokerto tahun 1997 sampai 2006 dengan mata kuliah yang saya ambu adalah Pengantar Aplikasi Komputer, Sistem Informasi Manajemen, Komunikasi Bisnis, dan Statistik Deskriptif. Kedua, dosen STIMIK Amikom Purwokerto tahun 2005 sampai 2007 dengan mata kuliah Sistem Operasi dan Kalkulus. Ketiga, menjadi guru TIK di SMA Negeri 3 Purwokerto tahun 2006 sampai 2014. Keempat, guru multimedia di SMK Negeri 1 Purwokerto mulai tahun 2014 sampai sekarang. Kelima, menjadi asesor multimedia pada LSPP 1 SMK Negeri 1 Purwokerto tahun 2016 sampai dengan sekarang. Keenam, menjadi instruktur kabupaten kurikulum 2013 dari LPMP Jateng 2016. Ini adalah sertifikat saya yang ditandatangani oleh Bapak Anies Baswedan. Dan ini adalah
tugas saya sebagai narasumber pada waktu IHT. Prestasi nasional 1. Instruktur nasional guru pembelajar pada MP3TK KPTK tahun 2016. Ini adalah beberapa foto dokumentasi ketika diklat di Bandung. Prestasi nasional yang kedua, menjadi instruktur nasional keahlian ganda multimedia di LP3TK KPTK tahun 2017. Tugasnya mendampingi Bapak Ibu guru dari berbagai disiplin ilmu yang mengambil keahlian ganda multimedia yang pusat belajarnya ada di SMK Negeri 1 Cilacap. Kemudian menjadi instruktur modul suplemen, waktu itu bertugas di SMK Negeri 1 Kebumen. Prestasi nasional berikutnya, menjadi instruktur guru mengajar untuk Nusantara, GUMUN, tahun 2020. Sebuah komunitas yang lahir dari keprihatinan para guru di era pandemi, agar guru tetap produktif di masa pandemi. Publikasi ilmiah yang pernah saya lakukan, pertama, menulis artikel populer yang berjudul EMBA, Tingkatkan Prestasi Belajar Animasi 2 Dimensi dan 3 Dimensi, yang diterbitkan di Jateng Pos. Publikasi ilmiah yang kedua, menulis artikel populer Blended Learning Penunjang Sarana Belajar Siswa PKL, yang diterbitkan di Jateng Pos. Yang ketiga, membuat modul animasi 2 dimensi dan 3 dimensi kelas 11 multimedia. Berikutnya, membuat modul desain media interaktif kelas 12 multimedia. Publikasi ilmiah berikutnya, membuat buku pedoman guru multimedia tahun 2019. Karya inovatif yang pernah saya lakukan adalah 1. Membuat e-modul animasi 2 dimensi dan 3 dimensi tahun 2019. Berikutnya, membuat media pembelajaran interaktif berbasis Smart Apps Creator. Yang ketiga, membuat media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline 3. Ini merupakan tugas pembatik pada level 3. Sahabat bisa berkenalan lebih jauh, bisa berkomunikasi melalui blog dengan URL www.titiendriastuti.blogspot.com. Kemudian Facebook Titi Endri Astuti, YouTube channel Titi Endri Astuti, Twitter Titi Endri Astuti, dan
Instagram @endriastuti. Demikian sahabat, sedikit dari kurikulum vitae saya. Terima kasih sahabat rumah belajar sudah menyaksikan video kurikulum vitae saya. Mohon doanya semoga saya diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas pembatik level 4 berbagi tahun 2020. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.